Oke, ini putihnya betina dan jantannya silver. Kira-kira ini anaknya keluar warna apa ya? Please subscribe channel Dimarta sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas persilangan atau perkawinan perkutut warna silver dengan warna putih ya. Nah, ini silver ini jantannya, terus yang putihnya betina. Nah, ini putihnya di atas. Oke, ini putihnya betina dan jantannya silver. Kira-kira ini anaknya keluar warna apa ya? Kira-kira ya, kebetulan ini anaknya baru menetas, umur kira-kira 5 atau 6 hari. Ya, oke. Okay. Kita akan lihat sini. Langsung aja kita pegang anaknya untuk memastikan kira-kira ini warna apa anaknya nih. Jantannya silver, betinanya putih. Oke, okay, langsung aja kita ambil. Iya, iya teman-teman. Iya, sorry agak jelek. Oke, nah ini kita terus ini ya. Nah ini anaknya dua. Alhamdulillah entah semua. Nah yang satu ini rupanya ini kemungkinan warnanya silver nih, karena dia apa ya, warnanya nggak putih banget. Tapi kalau kita lihat matanya ini agak merah tuh. Matanya agak merah nih. Matanya tuh tengah-tengahnya merah. Tapi ini bukan putih ya. Oke, satu lagi. Nah, satu lagi ini udah jelas nih putih nih. Ini jelas putih. Nah, ini putih nih. Matanya juga merah tuh. Matanya merah, merah semua full. Full, terus bulunya udah kelihatan warna putih, luar warna putihnya udah. Oke, tapi yang satu lagi yang tadi. Oke, yang ini warnanya nggak putih, tapi kalau kita perhatikan matanya dari dekat, nah itu ada agak merah ya. Oke, ya. Mungkin aja ini silver juga kali ya, karena ini nggak putih mulus ya. Iya. Nah gimana kalau kakaknya ini? Nah kak, jadi burung ini yang tadi, yang indukan ini sudah kurang lebih di saya nih, saya rawat hampir 3 tahun nih. 3 tahun, lama banget. Jadi pertama beli dulu masih anakan ya, dari masih muda. Terus dia selama kurang lebih setahun kayaknya, setahun atau setahun lebih lah, setahun lebih kayaknya nih. Ya pokoknya nggak kurang dari setahun dia baru nelor nih dulu nih. Dulu saya dapat ini hasil tukaran dengan lakbat nih, lakbat 2 pasang dapat perkutut sepasang, lakbat kobal kalau nggak salah. Jadi waktu itu lakbat masih lumayan harganya, jadi saya tukar satu-satu gitu. Jadi dapat burung ini nggak sepasang sekaligus nih, satu-satu. Yang putih dulu, terus baru dapat yang silver. Nah, yang silver ini dulu dikira betina nih malah nih, sama yang orang pertama. Ya, namun setelah saya campurin aja, karena emang nggak punya lagi waktu itu. Nah, alhamdulillah dia ternyata jantan. Gitu. Oke, nah kakaknya ini, kakaknya yang tadi baru kita ambil ini. Nah, ini kakaknya ini dia nih, udah banyak sebenarnya kakaknya nih. Nah ini yang ini satu, yang kemarin temannya silver udah kita kawin jorokan dengan cemani, yang betinanya ini jantannya. Nah terus ini juga sama, yang ini satu keturunan nih, anak yang tadi juga nih, ini warna putih dan silver sama kayak induknya. Nah terus ini juga sama adanya lagi, yang ini putih semua keduanya, putih semua keduanya. Nah terus ini juga sama,
Ini adiknya nih, jadi berurutan nih posisinya. Nah, ini juga sama putih dua-duanya. Tuh, masih ada sebetulnya 3 pasang lagi anaknya. Cuma di kandang yang sebelah sana ya. Oke, warnanya putih dan silver. Oke. Kita bahas di sini saja. Jadi kebanyakan anaknya ini kebanyakan berwarna putih atau silver gitu. Pernah silver-silver juga pernah. Nah, namun yang silver-silver itu waktu itu betina semua dua-duanya. Baru sekali-kalinya. Nah, setelah itu putih silver, kebanyakan rata-rata putih dan silver, dan yang jantan itu biasanya yang putih. Sedangkan yang betinanya itu yang warna silver. Gitu. Jadi kalau keluarnya dua putih dan silver kayak gini nih, kemungkinan ini yang jantannya yang putih, yang betinanya yang silver. Tapi kalau keluarnya putih dan putih, itu biasanya sepasang. Gitu. Oke, demikian, semoga video kali ini membantu ya. Jadi ini perkutut warna saya yang pertama nih, dulu sudah udah karuhun ini paling tua nih. Ya, termasuk yang ini pun ini keturunan dia juga nih yang ini. Gitu. Ya, jadi udah sangat lama ya. Tapi dia masih aktif produksi. Nah, ini tadi sebelum anaknya diambil nih. Ini induknya kawin tadi nih. Barusan kawin, habis itu saya sengaja videokan dan mau saya ambil anaknya karena mau diletakkan di bebuan burung puter biar cepat gede. Oke, kemungkinan nanti ini si induknya paling lama seminggu lagi dia udah nelor lagi. Demikian video kali ini. Jadi anaknya kebanyakan berwarna putih dan silver. Putihnya rata-rata jantan, kebanyakan jantan putih, betinanya silver. Terus pernah keluar silver-silver, betina semua. Terus putih-putih juga sepasang jantan dan betina. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga membantu.